Dalam rangka melaksanakan tugas kunjungan terakhir ke OPD Bupati Bandung Haji Dadang Supriyatna dengan jajaran pejabat Sekda serta para kepala dinas dan badan, meresmikan Masjid PUTR dan menyantuni anak yatim. Banyak tepang ya dan jemaah. Ya. Salim, salim. Bupati Kabupaten Bandung Haji Dadang Supriyatna dalam kesempatan kunjungan tersebut menyampaikan. Mungkin PD yang terakhir ya untuk melaksanakan kegiatan safari dan beberapa program dan inovasi para kepala dinas. Alhamdulillah kita menyisakan yang lagi open. Yang lainnya sudah selesai termasuk para camat dan minggu pertama kedua ini sesuai dengan target kita bahwa sudah selesai dan mudah-mudahan ini merupakan satu semangat inovasi yang pada akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUTR Haji Jais Mutakawa mengungkapkan dengan adanya kunjungan Bupati Bandung ke PUTR sangat berterima kasih karena melalui arahannya menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan lagi berbagai program kerja di lingkungan PUTR ke arah yang lebih baik serta meningkat. Kegiatan ini memang merupakan jadwal dari Pak Bupati untuk mengadakan kunjungan kerja ke OPD-OPD di wilayah, khususnya di Dinas PUTR ini. Ini bersyukur dan mengucapkan terima kasih Pak Bupati karena kedatangan beliau ini sangat memotivasi kami dalam mengemban tugas yang buat kami memang tidak ringan. Jadi tentu adalah bagaimana upaya-upaya penanggulangan banjir, kemudian juga percepatan pembangunan bangunan-bangunan fisik yang pada tahun ini dibebankan kepada kami, ya, diberi tugas seperti rumah sakit, ya, rumah sakit Kabupaten Bandung. Beras, 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 beras. Dari Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Agus BR Hadas TV mengabarkan.